Halo guys, aku Arif dan pada video kali ini kita akan bermain game idle RPG lagi yaitu Crystal Knight yang baru rilis beberapa hari yang lalu ya. Atau kalau dilihat di Play Store itu tanggal 22 April ya. Ini masih baru banget ini. Ya udah langsung aja kita mulai tap the screen. Ini adalah game idle RPG yang bisa ini mengontrol banyak orang ya gitu. Kayak partian gitu. The giant earthquake was just the beginning. Oke. Ini sepertinya prolognya guys. Untuk animasi ininya ya, apa namanya ini? Gambarnya itu bagus banget guys. Ini artnya, art dari gamenya, gambarnya itu bagus. Tapi aku nggak tahu ya itu AI apa enggak. Kelihatannya bukan AI guys. Semoga saja. Oh di sini bisa touch the screen to move. Oke. Ini ada autonya. Oke. Nggak tentu saja karena ini game idle ya. Game idle ya maksudnya guys. Oke, too strong help. Oh, langsung ada partinya keluar. Change your main hero. Oke, kita ganti dulu karakter kita, main karakter. Oke, masih belum gua. Oh ada lagi nih. Oh, sampai berapa banyak sih ini kita ngontrol karakternya? Eh buset, berapa nih? Waduh, buset sampai nge-lag coy. Ada 28 di sini ya, tapi kayaknya lebih lah dari 28 ribuan. Oke, akhirnya menang. Apakah ini gamenya game idle ngeraid boss semua ini dengan party sebanyak ini? Kalau aku baca-baca sih di playstore itu sampai 36 katanya. Sampai 36 karakter. Kita bisa gerakin sih sebenarnya ini ngarahin-ngarahin ini. Sama ada ininya. Ada nah itu. Nge apa? Ngedodge. Nah, gitu guys. Jadi kita bisa ngedodge. Hero level up, oke. Hero. Apakah bisa gacha di game ini ya? Top skills, top level up button. Dan skillnya satu doang guys ya, satu doang ini. Next checking growth. Kita cek. Bentar ini level point ini buat apa ya? Field goal gain. Oh ini kayaknya pasif deh. Sepertinya ini pasif guys. Pasif gitu misalnya kita tekan ini, jadi setiap di dungeon itu bakal dapat field goal gainnya tambah 1% gitu. Kayaknya itu pasifnya sih. Training defense. Oke, kita naikin sampai level 5. Defeat monster. Sampai kita bisa gacha aja kita lihat ini gameplaynya ya, game idle ya gini. Dan kita itu memanage, bukan ya, memanage juga sih karakter-karakter kita untuk digunakan di dungeon-dungeon gini guys. Apakah ini banyak bansosnya, kita lihat aja nanti ya. Cek mailbox. Oke. Okay. Wah buset, baru juga dibilang apakah banyak bansos. 50.000 cu kristalnya, bisa gacha berapa kali ini? 66.000 totalnya, buset. Nah, ini kayaknya hadiah bermain atau pre-regis ya. Ya, kita belum lihat gacanya sih. Cuma karakter yang bisa kita pakai di sini kayaknya banyak. Tadi aku lihat di playstore itu sampai 36 karakter kayaknya. Tapi yang bisa kita ubah mungkin 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 atau bisa di swipe ke bawah. Aku juga nggak tahu ya. Nah, baru main ini. Udah bisa summon, sip, level 1, try and tap button.
You can check the hero acquisition probability table based on your level. Okay, 10% rank A no summon level. Satu kali. Kenapa nggak langsung 10 aja? Ini punya banyak. Maaf kalau ada bunyi-bunyi ini, ada suara-suara kursi ya guys. Kursi kok agak kursi goyang sedikit lah. Oke, dapat tier A. Di sini ada satu ini ada satu skill ini ya. Ada satu skill attack, satu skill pasif. Ini pasif yang di bawah ini kayaknya. Satu skill aktif ya maksudnya. Oke. Oh, gini. Kalau tier B itu nggak ada skill pasifnya, guys. Adanya skill aktif doang sih. Oh, A ya tadi. Oh, nggak juga deh kayaknya. Strike down at enemy times. Tergantung karakternya. Ada yang punya dua skill aktif juga ini kayak tadi. 10 kali lagi. Ya ini salah satu, cuk. Pick up summon. Eh kok nggak bisa? Oh loading. Sorry sorry sorry. I'm done increase crit. Apakah ini aktif skill juga? Oke, ntar aja kita cek. Nah, coba kita lihat yang rank A itu ada dua skill. Oh iya, ada dua skill, guys. Skill aktif ternyata. Yang dimana mungkin skill aktifnya bisa ngasilin buff-buff gitu tadi. Wah, cakep juga ini game. Oh, bentar. Jadi ini kayaknya untuk semuanya deh. Naik ini ngaruhnya ke semua ternyata. Baru sadar gue, coba kita ubah lagi ya ini misalnya si ini kan keganti jadi ini kan kepalanya itu kepalanya kasih si nah kita lihat naiknya oh sama guys tetap jadi ini untuk semua karakter ya kalian tinggal gacha doang di sini untuk dapetin karakter-karakter dengan skill-skill yang bervariasi ya bisa di pick up ini bisa dipilih juga atau di sini yang random semua ya seperti itu lah gamenya guys untuk creature kita belum kebuka ya itu kayaknya termasuk di gacha juga nantinya itu buat dapetin hewan-hewannya jadi sampai di sini dulu video dari aku guys. Terima kasih udah nonton, aku cabut dulu. Ciao.